Oke lor, langkah selanjutnya kita lepas lebar depannya agar bisa ini ya. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo aku lor, rencanaku Ai Ahmad Ilham. Kali ini aku memberi video tutorial cara penggantian rem depan Honda Grand dengan menggunakan rem cakram ya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa di subscribe. Subscribe itu gratis lor. Subscribe, subscribe. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu adalah ini bottom. Kebetulan saya pakai bottomnya Jupiter ini ya. Piringannya Jupiter kali master rem Jupiter dan peleknya juga ini sama master kalipernya Jupiter. Ini ya. Itu pantau terus lor video saya, tahap-tahap pemasangannya seperti apa. Oke, oke lor, langkah selanjutnya kita lepas lebar depannya agar bisa ini ya, nanti waktu pengisian juga enak tidak tertutup lebar. Ini lebaran saya lepas dan seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita lepas ini ya, skoknya. Lur, simak terus videonya dari saya. Oke. Oke lur, langkah selanjutnya kita melepas bottom ya. Kalau melepas itu pakai kunci L nomor ukuran nomor 6 ya. Kita copot skoknya ya. Ini lor. Seperti ini. Ini sulingannya, ini bottomnya tadi, dan itu bottomnya mau saya pasang ya. Ini lor, bottom ini bottom Jupi, ini bottomnya Grand. Saya cuma ambil bottomnya saja di Jupi. Seperti ini, panjangnya sama lor kurang lebih. Nah, seperti itu. Ukuran asnya sama untuk semua bebek itu, bottomnya insya Allah sama, sama metik barang juga sama. Kecuali Suzuki itu ya. Saya kurang tahu kalau Suzuki dimasukkan di asnya Honda atau Yamaha. Kalau Yamaha Honda sama, Matic juga sama. Nah oke, kita ambil kancingannya seal ini ya, di Grand kita copot itu kancingannya. Nah itu kita lepas, kita masukkan di Jupi ya. Oke, selanjutnya kita pasang seal ya di bottom Jupiter ini ya. Untuk pemasangan sealnya kita langsung masukkan saja ya. Lur, simak terus videonya dari saya. Maaf lur, karena video pemasangan sealnya tidak saya rekam ya lur ya. Saya lupa lur,
pemasangannya itu, dan hasilnya ini lur, sudah saya pasang seperti itu. Nah seperti itulah, asnya tetap pakai asnya udah keren ya lur ya. Seperti itulah hasilnya, asnya pakai tetap dengan menggunakan as lamanya Honda Grand Ascok ya. Seperti itu lur. Jadi agak dilihat agak lebih tinggi ya, mirip dipasangi peninggi skok, tapi ini tidak dipakai peninggi skok ya. Seperti itulah. Langkah selanjutnya kita pemasangan uli skok ya lor ya, dan kita buka itu lor, tutup skok bagian atas itu ada penguncinya lor, kita lepas dulu penguncinya dan simak terus videonya pelepasan kuncinya, itu cuma dengan hanya ditahan ya lor. Cara pelepasannya adalah kita mau mengisi uli ya, kita tekan dulu ke bawah dulu ini, kita cukel itu cukel. Oke lor, dan itu sudah saya cukel pengancing tutupnya, dan saatnya kita pemasangan atau pengisian uli ya di situ. Oke lor, seperti itu. Oke lor, maaf lor untuk video pemasangan.